Roni yang terus kenapa sih? Terus maunya apa tuh? Mau gua apa sih? Hah? Ah, Kang Wiro mah kayak gitu deh. Hah? Ya udahlah kalau kayak gitu Sri mau nyanyi aja lah sambil nunggu Kang Wiro bisa bangun. Ya, apa Sri nyanyiin ya? Emang lagi shouting, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi shouting, tapi bukan syantik. Syantik-syantik gini, hanya untuk diri. Main kuda lumping ya? Kuda lumping, kuda lumping. Kurang aja. Sri! Gak mau Bapak Ke. Sri! Apa? Apa kamu? Apa? Apa kamu? Ini pacar saya. Ngapain dibawa-bawa lagi? Dia ada yang bikin saya. Bapak menyetrum doang. Sini. Mak mau Bapak Ke. Jangan deket-deket dia. Nanti ada yang pecah nanti kalau deket. Bahaya nanti. Emang saya bandalem, Pak. Pecah pikirannya. Kalau kamu sampai punya pacar aneh nih, tiap hari selalu bertapa. Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu dikasih makan tapa kamu. Kamu ngelihat bapak kakaknya begitu. Tapi kan. Tapi panda kamu lain barusan tadi itu. Saya bisa datang. Kamu gimana sih Bapak Ke? Kamu berani ngomong deh sama aku. Nah, bukan cuma berani ngomong begitu. Ilmumu sampai di mana? Ya, mau nantangin bapak? Bukan mau nantangin bapak. Saya mau melamar anaknya. Kamu baru aja cari pendekar bapak, lahir sudah pendekar. Apa lu? Buat bapak tebu, manis pak. Punya lilin sebesar ini. Tebu. Itu apa? Tebu. Untuk apa? Untuk nyeri otot. Ya untuk di ini. Udah. Manis. Udah, Bapak Ke. Kenapa? Kamu udah jangan marah-marah terus kalau kayak boleh, aku gak ikhlas kamu pacaran sama dia. Ya tapi dengerin dulu, Sri. Ya udah. Tapi jangan begitu, Sri. Ya habis, Sri. Kesel dari tadi gak didengerin sama Bapak Ke. Iya, ini apa ini? Apa? Entah aku tumpah ya? Oh, aja kamu itu. Pokoknya ya kalau kayak gini Sri jadi dilema. Sri mau nyanyi sih, malah kamu aja. Tadi turuti.